Halo semuanya, balik lagi sama gue. Sekarang gue lagi ada di Plaza Indonesia, tempatnya di Universitas. Jadi rencananya aku bakal motret di sini. Cuman kali ini berbeda karena gue bawa temen. Ada Leon di sini. Bapak Leon, silakan mari. Ya, kali ini gue bawa temen gak sendiri dan ada Sherry juga. Saya hai dulu. Jadi, gue sama Leon hari ini bakal motret diri dalam dan gue pakai kamera pocket lagi. Nikon Zoom 90S dan Leon pakai SLR Pentax MX. Dia lebih jago daripada gue. Gue belajar dari dia. Enggak. Oke, jadi sekarang kita langsung dalam aja. Cukup aja, tuh bareng sama temen-temen. Oh iya sih kalau gue buat apa kayaknya kayak yeah, do something with your friend. Jadi hari ini gue pakai Portra 800. Gue pakai Fujifilm Superior X-Ram 400 tapi gue mau pakai di 800. Mana kasih lihat dong. Itu lebih gampang sih. Udah lah, selesai. Gue yang susah. Mana? Jadi kali ini gue pakai pocket, sengaja emang karena gue tahu ruangannya indoor, jadi gue pakai pocket. Nah kalau kalian pakai SLR, lu nggak takut pakai SLR? Enggak, karena gue udah biasa foto low light SLR. Gue bilang dia jago, nggak takut apa apa jadinya. tapi setelah dilihat-lihat kayaknya itu deh, ntar di dalam kita cek exposure dulu kalau 800 cukup. Kalau nggak cukup, kita main di 900. Nah, bener-bener. Yuk! Ser. Apa? Mumpung tas lo ada di situ tuh. Nih, tasnya dia udah ada di situ. Mendingan lo duduk di corner. Why? That's so good. Why? Guys. Udah kayaknya gitu banget. Hey, you guys. Kalian baru pertama kali tinggal sini? Sama, berarti. Harusnya kita jalan-jalan dulu sebelum ini. Gue juga gak tau isinya kok. Oh. Ini Keon. Coba pake your own identity gitu gak sih? Oke. Okay. Karena ternyata tempatnya gelap sekali, jadi kita punya bala bantuan untuk Leon. Enggak usah. Apa sih lo butuh ini? I matter guys. Saving. Mantap. Satu, dua, tiga. Belum dikokam. Ya, satu, dua. Thank you.
dia ngacak di sana. Kalian belum mau ngacak di sini. Ke pameran. It begins with the honesty of our flaws that makes us human. What makes us human? Jadi kayak mau recreating apa scene-nya dari lagu itu guys. Udah gak gue? Udah lah. Wah, ini gaya apa nih? Pecah kawan ini. Katanya motret yang lebih heboh ya. Baca gue. Beneran kayak Blade Runner tau? Iya Blade Runner ya? Iya. Gue bisa berani di sini deh. Ini pasti nama pamerannya gue lupa. Human Eyes. Ini bukan, jadi didatanglah ke pameran ini. Yang masih berlangsung sampai I don't know. Nanti when? Tanggal di sini. Sedih banget. Atau gue keluar dulu deh. Kenapa?
mau ngejar foto nih bang, yang duduk sini. Oh iya. Iya gak sih? Jadi bibirnya ada ini juga. Ini gak kelihatan kan? Ini mirror to way sih. Iya. Kelihatan, coba. Enggak. Oke, Sar. Jadi lu kayak gimana gitu atau gimana gitu. Yes, selama yes. Begini. Waduh, gimana yang kelihatan gue lucu. Kelihatan. Bentar. Harus pakai polarizer. Iya, gak kelihatan. Mantul lu. Iya sih, mantul lah. Gak dari. Mantul banget. Gue dulu deh. Gue ada dulu bisa. Dia masih kiri sih. Bye. Jadi guys, jadi mereka masih belum belum dapet fotonya, masih greget. Jadi mereka mau nyobain lagi, balik lagi. Astaga. Kelihatan? Nggak dapet guys, nggak dapet balik lagi, mereka balik lagi. Guys, modelnya sebelah sana guys. Kita menggunakan pantulan modelnya sebelah situ. Iya, orang-orang bingung kita mau tahu apaan. Kita aja. Siapa? Puas. Ya Allah, mana-mana ya? Hah? Berdua? Mana? Ini kalah berdua, dapet nih. Jadi kita kemana? Satu, dua. Wow, aku senang banget di foto guys. Ayo, kita sedikit gini. You know what? Our clothes, my clothes is not
suitable for this. Oh iya. So ini terlalu kaki. Kita satu, dua. Ya udah ya. Terus oke ya. Satu, dua. Gak mau. Yusuf Mahardika, kenapa saya tidak menggunakan Yusuf Mahardika bersama dengan Seraphine Regina? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Tidak. Ayo, kemana gue? Satu, dua, tiga. Recreating scene, movie scene. Nanti gue jadi model. Why, Ma? Kita gunakan saja, tadi dia menggunakan saya. Eh, guys. Jadi karena gue abis nonton Marriage Story dan gue sangat suka dengan konsep. Oh iya, gue mau nonton. Yor, gue mau nonton. Iya, baru kebaru mau gue spoilerin di situ. Ah, jangan, jangan, please, jangan, jangan. Yor, jadi kita recreating scene Marriage Story. Oke. Okay. Boleh gak, Bang? Ya, di mana tuh? Boleh, boleh, boleh. Jadi lu duduk gue, Bang. Nih. Parah kalau gini. Lanjut. Nih, gimana gue? Kotak doang, Bang. Modalnya boleh istirahat dulu. Istirahat dulu modalnya. Yes. Oh iya. Ya jadi karena ini udah ini Bang, kayaknya kita ke depan. Kayaknya kita ke depan lagi deh dulu. Iya, emang depan. Kenapa ke depan? Kasih tau dulu, lu gak jelas tadi kenapa. Daripada ke belakang. Jalan ke depan, gak ke belakang. Kenapa ya, gue suka banget sama pose-pose tiduran. Kayaknya bagus ya, seri kalau tidur di sini tuh mukanya ntar bakal kayak ada cahaya-cahaya. Iya. Oh iya, oh iya. Oh, 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 oh. Awas, 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 awas. Banget Bang. Gue kayak apa? Kayak palu kayak gini. Gitu. Eh, mana sih minum? Ya, ada di sini. Sini dong, sini, sini. So, guys, karena dari awal ditanyain who are you? Do you guys already know who you are? Ya, gue tau Yusuf Mahardika selesai. Leonov F. Sedih gitu. Iya. Satu. Iya, harus dibuka dong. Oh, ini kayak tradisi. Tradisi.
Bentar, berarti gue harus gini dulu. Ya. Enak ya, langsung tipe deh. Aduh, maaf. Wah, ini apa ini dia? Oke, okay, jadi gue pakai perdana 800. Gue pakai ekstra 400. Jadi sekarang kita langsung cuci aja dulu. Oke, okay, jadi gue udah nyuci roll film yang kemarin gue motret sama Leon. Dan sekarang filmnya udah jadi. Set, tada! Oke, okay, kita buka. Ini gue potret pakai Portra 800 dan apa namanya? Kamera Tustel gue. Wow. Gue kira warnanya nggak bakal keluar kalau pakai Tustel, keluar juga. Mungkin karena auto ya. Jadi, Dan ini pertama kali gue motret model. Gue selama ini nggak pernah motret model. Jadi gue banyak belajar dari Leon juga. Ternyata susah juga motret model karena kita harus ngedirect juga dan harus susah. Makanya gue kemarin ngajak Leon karena ya gue nggak pernah motret model. Jadi gue nggak tahu caranya kayak gimana. Dan ternyata Leon lebih bisa ngedirect model daripada gue. Jago dia. Wow. Ini temennya Leon, seri. Wah, ini gue suka. Ya, lebih ke apa ya? Enggak ungu ya, hijau ya? Iya. Ini juga suka gue, as public display. Nah, ini juga gelap. Wih, ada selfie. Inilah tantangan kalau motret di dalam ruangan pakai kamera film. Masih harap-harap cemas pasti motretnya. Karena dalam ruangan susah banget pakai kamera film tuh. Ini keren banget, Pak Aryo. Dia kalau kena cahaya neon gitu warnanya keluar. Lebih banyak warna. Ini guanya enggak kelihatan. Tapi keren. Oke, ini foto dari gua. Sekarang gua mau ngeliat foto yang kemarin. Leon foto dengan SLR-nya. Leon tidak bisa datang karena dia sedang UAS. Jadi, gua ingin lihat. Kan bener Leon lebih jago daripada gue. Dia pakai SLR loh. Wow. Keren. Iya hebatnya Leon tuh, Leon bisa ngedirect model kayak gimana. Itu gue harus pelajarin sih. Wah ini kenapa garis ya? Bias atau mana gue juga suka dianya serinya ada 3. Wah ini gue juga ini di kaca gitu. Wah keren juga jadi model gue nih gara-gara Leon, tapi bagus loh, suka gue. Jadi gue gak tau, kayak gak sengaja deh nih. Pas lagi nyala lampunya. Tapi keren. Iya. Ini di luar. Ini hasilnya mantap. Keren. Leon, mantap. Ini di depan nih. Bagus, kayak poster-poster film. Keren. Oke, 3 foto favorit. Punya gue dulu deh. Ini 1. Ini dia 2. Ini dia temuan. Mantap. 3 foto favorit gue. Wah gue wakilin Leon nih. Oke. Karena Leon otaknya rada-rada gesrek. Jadi ntar dulu. Mana ya? Mana Leon? Tapi gue suka yang ini Leon. Kalau
Gua milih ini. Ini biru semua ya. Dan ini serinya ada 3. Oke, ini 6 foto favorit berarti ya. 3 gua, 3 Leon dari kamera Leon. Jadi komen juga foto favorit kalian yang mana. Oke, jadi komen juga 3 foto favorit kalian yang mana. Dan next, ada pertanyaan cepat. Wow. Enggak. Pacaran 5 tahun deh, internet susah. Gak punya teman banyak duit lah. Gue bisa jalan-jalan. Ah, panjang kaki, tinggi jadi. Nyopet. Bisa terbang. Bisa terbang deh. Gak perlu beli bensin. Barang paling berharga adalah keluarga. Keluarga cemara dong. Itu harta ya. Barang. Motor gua lah. Vespa gua. Jadi pertanyaannya adalah, kehilangan Vespa lu atau kehilangan orang spesial? Pada wadidaw. Kehilangan Vespa deh. Aduh, susah tuh pertanyaan. Ganti deh PS. Barang berharga PS, kalau motor jangan deh. Oke, jadi itu dia foto favorit gue. Komen juga foto favorit kalian yang mana dan rekomendasiin film tempat yang harus gue datengin. Oke, jadi sampai ketemu di diriku dan 35mm selanjutnya.